cerita ilmu firasat. Muaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin kitabu firasatal mukmin fa innaha tanghuru bainillah. Muaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu dek ni, wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dek ni dalam perjalanan wong iku mati. Imam Syafi'i di manggak noning dalam di keidah. Bahkan putrane anak putrane tiang niku diusir ya kan buat nenten hotel. Nak aja manggon kamar kene abdi ditamoni tamu agung. Iku wong kures, Imam Syafi'i aturan apa? Kures. Jika imangan, nak isuk jika ngombe susu anget. Kamari anake wis diusir kuwi iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firsafat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari ku diitung dilipat gandakan. Kamar yo diitung, bukankah kamu tahu anak kowe tak usir, kok mbok bayar mu sak mono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak isuk ora sekedar banyu tapi banyu anget go adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya reso diobong pas itu jepulih berkitab itu bener entah dua Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa dan itu jadi ulama di seusinau nganti ngun kebutuh lepol dia tau darah ini aku apa sampai apa ngobong kitabnya mergo gak sesuai kriteria saya itu ulama Imam Syafi'i itu. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kulo